sebagai tanaman antioksidan lebih banyak bersifat adalah pencegahan. Oleh karena itu dibiasakan minum teh supaya mencegah jangan timbul penyakit. Penelitian yang kita lakukan pada hewan percobaan, khususnya hewan yang diberi asupan makanan lemak, yang diberi teh dan yang tidak diberi teh, maka yang diberi teh itu ternyata proses aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah tidak jadi. Jadi orang yang biasa meminum teh secara teratur, maka dia bisa tercegah untuk terkena penyakit aterosklerosis, itu penyakit jantung koroner, juga bisa menekan hipertensi, juga bisa menekan diabetes. Thank you.